Baik, sahabat Sonora, sore ini masih dari The Amons ya, dari kawasan Sleman. Ye. Mas Faris Tertamunaf. Selamat sore, Mas Faris. Selamat sore, Mas. Keren sekali. Nanti menghadirkan Intimate with Mas M gitu ya. Ya, sebetulnya ini apa namanya? Beberapa waktu sebulan yang lalu tepatnya saya tuh tampil di sini dalam format live concert sama simfoni. Nah, tapi banyak teman-teman yang menonton mengharap saya nyanyi lagu-lagu saya gitu kan. Sedangkan bersama simfoni saya nggak mungkin nyanyi lagu-lagu saya gitu. Makanya akhirnya saya dan Mas Ivan coba menggagas ini gitu. Kayak presentasinya agak berbeda karena saya ingin mengangkat barikade untuk apa namanya, untuk tidak ada batas lah gitu. Terus saya sama sahabat-sahabat yang datang nanti jadi lebih ngobrol-ngobrol, tanya apa aja boleh. Yang mau yang positif, mau yang negatif, mau yang apa aja, perjalanan hidup saya milik mereka gitu. Lebih intim gitu ya, itu simfoni. Kalau yang membekas di saya itu yang Mereka di Jalanan. Banget itu. Dan kayaknya pas juga ya, lagu dulu sampai sekarang kayaknya musiknya juga masih masuk musiknya juga masih masuk aransemennya gitu kan. Insyaallah. Mas Faris ini tidak hanya solo karir, sahabat Sonora, mungkin Anda kenal Barcelona, Sakura, tapi yang mau saya tanyakan, Mas Faris ini kan ada beberapa grup, Mas, tapi bagaimana memilah dan membagi, ternyata masing-masing grup ini juga, beberapa aransemen berbeda, tapi di situ ada masyarakat, contohnya ada Wu, ada Simfoni juga, nanti ada Super DJ, 7 Bintang, masih yang lain. Nah ini gimana, Mas? Apa ya, mengkapling-kapling kan, walaupun tidak kapling ya, tapi tapi di sini Mas main, Faris juga main kan, di Wo, di Simfoni, ini beda juga Mas, suara musiknya. Iya betul. Super DJ beda lagi, nanti CRS beda lagi. Itu gimana Mas, konsepnya zaman dulu? Sebenarnya mudah aja, karena biasanya grup itu tidak mendominir atau mendominasi ide Faris RM seorang diri kan gitu. Jadi artinya kayak misalnya di Wow itu pengaruhnya Iwan Majid itu sangat besar sekali. Sedangkan lagu-lagunya juga banyak ditulis oleh Iwan Majid dan Darwin Basari Rahman. Jadi artinya kedua orang itu membawa masuk Farisnya, memang mungkin ada bunyi Farisnya. Tapi kontribusi itu sekedar apa namanya, merupakan kontribusi aja dari saya gitu. Tidak dominir seperti saya di lagu-lagu solo saya gitu, di mana saya mutlak memang dominasi ide dan gagasan itu memang dari saya gitu. Ini sebenarnya gampang-gampang aja, contoh kayak di 7 Bintang juga kan lebih banyak pengaruh. 7 Bintang sendiri kan didirikan oleh Deddy Dukun dan almarhum Dian Pramana Putra. Saya kebetulan menggantikan posisi Dian Pramana Putra waktu Dian Pramana Putra mengundurkan diri dari 7 Bintang, kemudian saya masuk menggantikan dia. Nah, jadi ide gagasan itu memang datang dari Deddy Dukun dan Dian Pramana Putra. Jadi lagu-lagunya juga color dari 7 Bintang itu lebih banyak ke situ gitu. Hanya karena 7 Bintang presentasinya juga mempresentasikan masing-masing artis menyanyikan lagunya masing-masing. Ya, saya juga ada nyanyi Sakura dan Barcelona di pentas-pentasnya. Tapi di Super DJ kan lebih cenderung ke Mas Faris. Oh iya, kalau Super DJ ya. Super DJ memang saya dan Ed Charani gitu. Jadi kami mencoba menggabungkan digital sequencer, musik digital sequencing, dance gitu, dengan nuansa rock yang kental dari permainannya. Menarik juga ya. Tapi yang menarik juga di era 70-80, Mas Faris ini sudah bisa misalnya menemukan sound yang sampai sekarang ini aktif. Itu gimana Mas? Ya, colornya sound keyboard itu sampai sekarang ya nggak terasa bahwa ini 80-an, tapi masih enak, masih aransemen mixingnya pun bener. Itu gimana tuh Mas? Itu nggak bisa saya jabarkan aja karena ketika menulis lagu atau ketika memprogram kayak yang saat ini saya bawakan ini kan versi programming yang terakhir ya, versi programming 1 tahun 2 tahun yang lalu.
sehingga apa namanya nuansanya memang yang nuansa dengan keyboard-keyboard zaman sekarang gitu. Tapi tetap memang saya tetap mencari patokan dari sound-sound yang mendominasi layer dari aransemen tersebut. Misalnya contoh 80 itu kental sekali dengan string section, ya, secara digital string section, brass section itu tetap nggak hilang gitu. Yeah. Tapi memang sound-sound yang saya pakai di programming kali ini saya pakai itu memang lebih di keyboard-keyboard zaman sekarang gitu, seperti Yamaha Motif, terus Core, Kronos, kan. Jadi tapi tetap pemilihannya tetap sering, tapi sering sih justru zaman sekarang itu aja sih. Ya, makanya tetap terasa soalnya. Nah itu ya, dulu itu bikin lagu sebenarnya dapat banget itu resepnya apa, selain liriknya juga oke loh, tapi liriknya ngomongin cinta tapi dalam berarti nggak vulgar, tapi sama seperti itu. Iya, saya memang kalau itu mungkin selaras dengan pribadi ya, pribadi saya sendiri. Saya juga orang yang dalam keseharian bukanlah orang yang tegas ya. Terus terang. Gitu ya. Tapi saya bukan tipe orang yang misalnya dalam hidup tuh misalnya bilang sama anak saya jangan nggak boleh aja tuh nggak pernah. Atau membentak orang atau marah nggak pernah. Saya selalu memang pribadi yang membawa diri itu dengan santun aja. Santun. Jadi kalau misalnya menegur karyawan, anak buah atau apa, kalau dia salah saya nggak pernah dengan marah atau membentak atau apa, tapi saya akan ajak dia makan dan saya akan kasih tahu tadi itu salah. Jadi hatinya lucu juga gitu. Kadang-kadang dulu banyak karyawan-karyawan yang guru-guru yang lu barusan dimarahin sama pasangnya, enggak, gue diajak makan, ya itu dimarahin namanya. Berarti kalau sering diajak makan berarti dimarahin gitu ya mas ya. Tapi ya, berarti bahasa Jawanya melipir alus ya. Iya melipir alus gitu. Karena bahasa Jawa saya pikir lebih akan lebih paham orang atau lebih bisa memahami inti dari permasalahan ketika dia dijelaskan dengan santun daripada dengan marah. Soalnya kalau marah itu kan orang udah counter dulu. Nah itu yang saya hindari. Jadi sehingga pada akhirnya perbaikan dari kesalahan-kesalahan yang terjadi bisa lebih mudah dicapai. Ya. Makanya di musik juga gitu. Di musik juga gitu ya. Jadi makanya saya juga syair juga begitu gitu. Pendekatan mungkin yang menjadi ciri khas dari karya-karya Paris adalah musikalitas ya. Selalu musikalitasnya itu lebih setidaknya dia memakan porsi yang lebih dominan. Misalnya 60%. Contoh kayak misalnya kayak lagu Barcelona atau Sakura misalnya, faktor di Barcelona itu kayak itu enggak bisa diganti. Iya kan? Kalau diganti enggak jadi Barcelona. Enggak jadi ya. Benar. Gitu kan? Cuman main chord kok. Atau Sakura yang itu enggak bisa diganti. Betul. Dia harus ada. Cut, ya. Oh, jadi ini. Iya, dia harus ada. Barcelona itu interlude-nya. Iya, interlude-nya ya. Pusing gitu, Mas. Kok bisa ya, Mas? Kok bisa ya, teman-teman? Interlude-nya seperti itu di Barcelona, tapi itu menariknya ketika ngomong suka sama orang ya dengan Barcelona, dengan Sakura, ini kan juga termasuk tadi melipir halus. Iya, melipir halus. Melipir halus itu. Musikalitas penting 60% benar. Ketika mendengarkan intronya kita ini pasti karya Mas Faris. Iya, betul. Jarang loh orang langsung dapat ini karya siapa ya. Iya. Ini ya, makanya di musik kan yang perlu kan sebetulnya karakter ya, bukan kehebatan. Sebab kalau kehebatan skill itu kan cuma latihan. Perkara latihan aja. Ya. Tapi kalau karakteristik itu enggak bisa dilatih. Enggak bisa dilatih. Karakteristik itu datang dari kejujuran kita sendiri. Sehingga makanya kalau menulis lagu, kalau saya berpesan sama musik-musik sekarang, jujurlah. Ketika Anda jujur, karya Anda pun juga akan jujur. Terima kasih.
termasuk bisa menciptakan tren sendiri ya, benar-benar menciptakan tren sendiri dan pasti hits mas. Insyaallah. Kita ya, kan? Nyapa Barcelona, Sakura, penari dan sebagainya itu sampai sekarang ini kan nggak tahu ya ramuannya apa mas? Nggak ada ramuannya sih mas. Sebetulnya sih aku benar-benar memang bekerja apa adanya gitu. Ya memang begitu ya begitu aja udah. Nggak ada cara khusus siapa itu gitu. Menurut aku sih sebisa-bisanya main semampu aku main gitu, tapi jujur gitu. Enggak diakal-akalin gitu. Ya udah gitu. Makanya cek vokal pun kadang-kadang kali tembak, dua kali tembak udah dapet soul-nya, udah dapet jiwanya, udah jadi kejar-kejar seperti ini tadi pas soundcheck ya, tapi muter CD loh. Oh ternyata asli karena perfect banget gitu kan, jadi balancing antara vokal dan musik juga ya kelihatan dengerin beneran ya gitu kan. Musikalitas itu penting, jadi 60% komposisi itu tadi ya mas. Selain syair juga penting, syair yang jujur. Kemudian ya tadi secara habis kita langsung cinta padamu gitu. Selesai ya mas. Pilih kata-kata yang, yang menarik yang buat seni. Iya, tekniknya seperti ini. Musik itu kan satu bentuk seni art yang nggak ada bentuknya, yang nggak bisa dipegang, ya kan? Ya. Dan musik itu hadir, eksis, itu berbeda-beda mas. Contohnya misalnya ya, mas dengar lagu Barcelona atau Sakura, langsung lihat saya main, ya satu. Terus bedakan dengan mas dengar Barcelona atau Sakura di radio saat lagi nyetir. Ya. Itu ada. Mas lagi jalan-jalan di mall dengar Sakura, atau mas dengar misalnya saat lagi makan di mana gitu, terus itu ada musik, ada pemain bandnya yang nyanyi Sakura, itu lain lagi. Padahal itu lagu yang sama. Datang dengan kehadiran yang berbeda. Nah, wujudnya si musik itu berbeda-beda datangnya. Dan dia bukan hanya berimpact kepada kita direct, tapi kita juga akan memberi kembali energi itu kepada situ, kepada atmosfer itu. Nah sehingga makanya yang paling perlu diperhatikan ketika kita jadi musisi adalah kesadaran bahwa karya kita ini, karya berkesenian kita ini didengar secara imajinatif. Itu poinnya. Ya, ada imajinasi yang diperlukan untuk meresap. Makanya itu tekniknya adalah salah satunya adalah kalau bikin lagu kata-katanya jangan straight to the point. Misalnya gitu, kita harus bikin satu kata-kata yang membangun imajinasi yang lebih besar. Contohnya membohongi diri sendiri tidak mudah loh. Bukan kata-kata sederhana. Tapi dalam kata-kata yang di-explain menjadi menipu sanubari tak semudah kusangka. Iya kan? Itu kan kata-kata yang sama. Kalimat yang sama, cara pengertian yang maknanya sama. Tapi dipilih kata-katanya sehingga dia jadinya ketika orang mendengar tuh makna yang sederhana tadi membohongi diri sendiri itu tidak mudah, membohongi diriku sendiri adalah tidak mudah, itu menjadi satu yang terbentuk secara imajinasi. Selain tadi masalah komposisi soundtrack ini syair juga kita harus memberi imajinasi dan dua-duanya harus klop ya, harus klop. Soundnya seperti apa, syairnya seperti apa gitu ya, klop. Malah kacau gitu kan. Nuansanya jadi sebenarnya mau happy atau mau sedih semua terbangun gitu tuh gitu ya mas. Nah selain itu apa mas tips supaya ya kita generasi selanjutnya bisa terus berkarya gitu. Kalau saya sih ya, sebetulnya kalau sekarang malah lebih kemungkinan untuk menghadirkan karya itu lebih besar bagi generasi sekarang kena sosmed. Tapi juga generasi sekarang juga punya tingkat kesulitan yang besar karena persaingan jadi semakin besar. Banyak nanya dia makanya. Tapi toh kita juga tahu bahwa mungkin ada
ribuan lagu ya, di dalam satu minggu yang beredar. Yeah, tapi kan tetap aja nggak semua menarik. Tetap aja ada yang menarik untuk kita dengar, ada yang menarik minat kita gitu. Jadi sekali lagi ya, untuk tingkat kesulitan sama aja gitu. Persaingan adalah persaingan. Dulu persaingan itu terjadi dengan mudah atau tidaknya seseorang masuk ke industri musik. Dulu kan industri musik itu eksklusif ya, betul. Masuk ke industri rekaman itu susah sekali. Kalau sekarang semua orang bisa, tapi akibatnya persaingan jadi susah. Sebetulnya kesulitannya sama, hanya beda bentuk, beda medium aja. Ya. Terus musisi sekarang juga harus mempertahankan eksistensinya. Betul. Mas Faris sudah berapa puluh tahun, berapa generasi, berapa dekade, ya kan? tetap eksis dan enak karya-karyanya. Jadi kita nggak pernah bosan dengerin karyanya Mas Faris. Nanti juga akan dihadirkan karya-karya solonya Mas Faris ya, dan lebih intimate di temuan itu. Mas Faris, matur nuwun. Oke, sama hari ini. Sama-sama. Sukses terus, sehat. Insya Allah, amin. Karyanya makin oke. Insya Allah, amin. Terima kasih Mas Faris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Sahabat semua dari The Temon sama Faris RM. Salam untuk Anda semua.